Bupati Penajam Pasir Utara Abdul Ghofur Mas'ud belum bisa memastikan lokasi dibangunnya ibu kota yang baru. Menurutnya, pemerintah pusat sengaja tidak membeberkan lokasinya untuk mencegah spekulan tanah. Menurut Abdul Ghofur Mas'ud, pemerintah pusat baik Presiden hingga Bappenas pasti sudah mengantongi hasil kajian yang sudah dilakukan sejak beberapa bulan lalu. Dan pemerintah pusat sengaja hanya mengumumkan pemindahan ibu kota negara berdasarkan lokasi nama kabupaten saja, bukan titik koordinat. Alasan hal ini untuk menghindari munculnya aksi maklar tanah yang diduga sudah mulai bermunculan di sejumlah titik di wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Untuk lokasi lahan, saya rasa kita tinggal tunggu dari perintah Bapak Presiden kita, Insinyur Joko Widodo, dan tentunya sudah ada kajian dari Bappenas dan tim-tim ahli mereka. Dan ini juga mungkin sampai saat ini kan kita masih dirahasiakan. Tentulah mungkin dirahasiakan karena mungkin akan menjadi ada plus dan minusnya. Ya, minusnya itu akan menjadi banyak maklar tanah dan lain-lain, makanya mungkin saya yakin tim pusat atau pemerintah pusat itu belum mengumumkan, tapi sudah mengumumkan.